Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, semua baik untuk selama-lamanya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Ya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom Sobat Youth dimanapun kalian berada. Selama 25 menit ke depan, kami Youth Caring Family akan menemani Sobat Youth dalam ruang dengar Sobat, dan tentunya kita akan saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Sobat Youth juga bisa membagikan berkat-berkat Tuhan melalui WhatsApp Youth di 0813-1260-7717. Nah, ada bersama-sama dengan kita beberapa anak youth yang tanggal 30 kemarin baru aja mengadakan worship night dengan tema Healed and Love. Boleh dong kasih tahu ke kita semua worship night kemarin tuh gimana sih? Apa aja yang teman-teman dapat dari worship night kemarin? Kalau dari aku sih, yang aku dapat dari worship night kemarin itu bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita kapanpun itu, dan Tuhan tuh selalu setia sama kita sekalipun kita terpuruk, Tuhan tetap berada di samping kita. Itu aja sih Bruk yang aku dapat. Oke, kalau dari Nanda yang dia dapat tuh Tuhan selalu menyertai kita walaupun di saat terpuruk kita. Selanjutnya mungkin Glenn bisa menyampaikan. Ya, kalau dari worship night kemarin sih yang aku dapetin sesuai temanya yaitu Heal and Love. Aku merasa puji-pujian yang dinaikin sangat menguatkan, dan kesaksian-kesaksian yang dibagikan itu sangat memberkati dan menyadarkan kita bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang selalu ada untuk mengasihi kita, untuk mengampuni kita, dan Tuhanlah satu-satunya yang sanggup untuk memberi pemulihan bagi setiap kita. Oke, kalau dari Glenn sendiri, dia merasakan pemulihan cinta kasih Tuhan melalui pujian dan kesaksian yang ada. Selanjutnya Kak Ica boleh menyampaikan. Oke, aku sepakat banget dengan apa yang disampaikan sama teman-teman. Cuman setuju ketika ada satu kesaksian dari worship leader kita, Kak Daud, itu tentang bagaimana dia terbuka dengan kehidupannya, terbuka tentang dosanya, terbuka tentang kesalahannya, pelanggarannya. Itu aku rasa bahwa betul tidak ada pelanggaran yang lebih jijik di hadapan Tuhan sehingga Tuhan tuh gak mampu memulihkan kita gitu. Even itu adalah hasil dari perbuatan atau kesalahan kita. Aku bahkan ingat di Amsal 23 ayat 13, 28 ayat 13 itu firmannya kan bilang, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah,
itu kayak mengingatkan aku banget, apalagi ketika abis itu kita nyanyi lagi, itu kayak benar-benar menguatkan aku bahwa aku maupun setiap orang yang ada di dunia ini sangat dicintai Tuhan, sangat dikasihi Tuhan, dan kita ketika masih bernafas itu berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bisa dipulihkan, dan Tuhan di proses pemulihan itu tidak mungkin meninggalkan kita, tapi selalu memegang tangan kita untuk sama-sama gitu, sampai nanti kita pulih gitu. Itu aja sih Brooke yang menurut kakak, yang kakak dapetin. Oke, kalau dari Kaica mendapat kalau keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betul. Oke, teman-teman, thank you untuk sharingnya. Sekarang Kak Dinda, boleh dong share kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita lebih semangat lagi ke depannya. Oke, thank you banget nih, Brooke, untuk kesempatan yang diberikan, dan terima kasih untuk teman-teman tadi yang udah sharing ya mengenai pengalaman worship night-nya kemarin, dimana kita baru aja beres worship night tanggal 30 kemarin dengan tema Health and Love. Sama seperti teman-teman yang lainnya, tentunya worship night kemarin itu betul-betul membuat aku tuh lebih terberkati lagi, sesuai dengan temanya tadi yang Glenn juga udah bilang, bahwa betul ngerasain banget tuh pemulihan dan juga cinta kasih Tuhan. Mungkin sering ya di pikiran kita tuh kita ngerasa kayak kita tuh gak layak untuk menerima cinta kasih Tuhan, kita gak layak untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Tapi melalui pujian, penyembahan, dan juga kesaksian yang boleh kita dengarkan sama-sama kemarin tuh bikin aku benar-benar tersadarkan bahwa Tuhan Yesus itu gak ngelihat masa lalu kita, Dia akan tetap memulihkan kita, Dia akan tetap menunjukkan cinta kasih kita, kecinta kasihnya untuk kita semua gitu, orang-orang yang berdosa. Dan itu sangat-sangat membuat aku terberkati, lebih semangat lagi ke depannya untuk bisa apa ya, memuji dan memuliakan Tuhan gitu. Nah, dengan renungan yang mau aku bagikan di malam hari ini, aku berharap bisa membuat Sobat Yud yang dengerin tuh jadi lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depannya atau menjalani apapun itu yang sedang Sobat Yud jalani saat ini gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih ke Sobat Yud yang ada di studio ataupun Sobat Yud yang lagi mendengarkan pada malam hari ini. Apakah Sobat Yud itu pernah ngerasain bahwa hidup tuh kayaknya udah gak semangat lagi gitu, mau melakukan ini itu tuh kayak udah gak ada motivasi lagi, padahal mungkin tadinya kita menjalani hidup kita ini dengan semangat, atau tadinya kita menjalani kegiatan-kegiatan itu dengan semangat, tapi sekarang tuh berbanding terbalik gitu, kita jadi uring-uringan atau bahkan udah gak semangat lagi. Ada gak dari Sobat Yud yang mau berbagi nih? Aku mau berbagi sedikit sih. Oke, Cak. Ya, aku dulu sih pernah ngerasain gak semangat. Mungkin karena waktu dulu tuh aku pernah ngerasain masalah yang besar banget gitu buat aku ya. Kalau mungkin menurut orang lain itu gak terlalu besar, tapi kalau buat aku sendiri itu lumayan tantangan atau beban yang lumayan besar dalam kehidupan aku. Jadinya apa ya, kita mikir ke aku mikir kalau besok aku bakal hadepin ini lagi nih. Jadi itu bikin aku gak semangat. Bukan berarti aku gak bersyukur, tapi aku merasa bahwa ya tantangan ini, beban ini gak akan hilang gitu aja. Jadi aku harus mau gak mau aku jalanin kan Kak. Jadi bikin aku kayak ya udahlah, aku harus jalanin, toh aku harus jalanin juga gitu. Jadi bikin aku gak semangat sih Kak, gitu. Oke, jadi kayak udah tahu bakal mengalami apa ya, mengalami permasalahan, beban, tantangan. Terus jadi mikirnya kayak, ah, ya udahlah gitu, udah ketebak nanti juga ada masalah lagi gitu, ya kita harus menghadapi lagi gitu ya. Jadi udah kayak gak semangat gitu, gak ya. Semangat. Padahal kalau kata Citate,
Life is never flat. Iya, benar. Life is never flat. Ya, tapi emang gitu sih. Aku setuju sama yang Echa bilang. Mungkin terkadang kita ngerasa kayak udah gak semangat dalam menghadapi kehidupan yang ada, karena toh ujung-ujungnya gitu-gitu lagi. Kita akan kembali ke lingkaran yang sama, ke permasalahan yang sama. Dan itu wajar banget sih, Cak, kalau misalnya kita merasa seperti itu. Dan terima kasih banyak nih untuk sharingnya ke kita semua ya, Cak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi? Kayaknya aku juga ada, tapi gak beda-beda jauh sama Echa ya. Oke, gimana tuh, Kak? Faktor penyebab gak semangatnya, dah. Aku tuh sekarang sih lagi kayak dalam tahap entah gak semangat, entah apatis, entah apa ya. Tapi ya pasti semangat lah ya. Apatis kan dia biasanya gak semangat kan. Kayak kalau orang zaman dunia, orang dunia kayak apa ya, gak punya tujuan hidup gitu, gak punya semangat hidup. Nah, bukan karena aku gak mau hidup, hidupnya mau, semangatnya gak ada. Cuman mungkin karena beda kali ya, kalau waktu kita kuliah itu tuh kayak ambisi banget kan. Maksudnya ada banyak hal yang harus kita lakukan dan pasti ada target-target yang ingin kita capai kan. Nah jadi aku tuh kayak hidupnya tuh ada up and down. Jadi misalnya kayak, wah kok gak gagal ya untuk mencapai ini, kok gak bisa ya, kok terus ada yang, oh iya bisa, pasti bisa. Nah sekarang tuh kayak melewati proses kuliah, terus habis itu aku udah kerja, itu kayak lebih flat, beneran flat gitu. Yang life is never flat itu bohong sih, karena nggak berlaku ya. Nggak berlaku. Oke. Flat, bener-bener flat. Kayak mungkin kita perlu kali ya ada ambisi-ambisi yang perlu untuk kita tetap ada dalam hidup supaya kita tuh lebih semangat gitu. Kalau menurut aku ya itu sih. Entah mungkin terus tahu pencapaian di dunia mungkin kayak bawa jiwa atau apa, kan harusnya gitu ya. Tapi kayak ya harusnya kan gitu ya, tapi ini kayak mungkin teguran juga sih ya, biar gak terlalu apatis kayak gini. Gitu aja sih. Kak Echa, terima kasih untuk sharingnya. Tadi kata Kak Echa, emang dalam kehidupan kita tuh emang perlu banget ternyata ya untuk menetapkan tujuan, menetapkan ambisi. Dan menurut aku sih emang sudah seharusnya ya kita menempatkan itu dalam kehidupan kita. Dan kita juga gak bisa hanya menaruh satu ambisi aja, mungkin harus ada 2, 3, 4, ibaratnya ada ambisi selanjutnya. Oh setelah aku dapat ini, aku mau ngapain nih. Nah tapi kadang dengan kita berambisi, kita semangat untuk mengejar ambisi kita, kadang ada hal-hal yang mungkin jadi apa ya, menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak benar. Dengan ambisi yang ada itu malah bikin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, Kak. Nah maka itu kebenaran firman Tuhan yang mau aku sampaikan ke teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang di sini ngerasa hidupnya gak semangat, dan aku yakin banget pasti ada banyak faktor yang bikin kita tuh jadi gak semangat gitu. Seperti mungkin ada permasalahan atau kegagalan, dan masih banyak lah hal lainnya yang membuat kita tuh jadi gak bersemangat lagi. Dan sangat disayangkan gitu ya Sobat Yud, ketika ada problem atau pergumulan yang terjadi di kehidupan kita, tapi akhirnya tuh kita jadi ngerasa gak semangat gitu mau ngapa-ngapain. Kayak ya udahlah, nanti juga paling bisa aku lewatin gitu problemnya. Atau mungkin kita ngerasa kayak apa ya, seolah-olah hidup kita tuh berakhir sampai situ aja, seolah-olah tuh berkat Tuhan sama kita tuh udah sampai situ aja. Ketika kita mengalami pergumulan, oh kayaknya berkat Tuhan cuma stop sampai situ aja deh. Nah kita sebagai orang Kristen harus ingat bahwa Tuhan itu gak pernah menjanjikan hidup kita itu selalu mudah. Tuhan itu gak pernah menjanjikan hidup kita tuh bakal kayak enak-enak aja gitu, tanpa adanya pencobaan, tanpa adanya tantangan yang harus kita hadapi gitu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, harus kita amini dan imani bersama, bahwa Tuhan itu menjanjikan bahwa pertolongannya itu selalu ada dan nyata untuk kita. Amin, teman-teman.
Amin. Dan dengan adanya pertolongan Tuhan yang selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita, itu bisa terlihat dengan adanya kita masih bertahan sampai saat ini, itu merupakan salah satu bentuk dari pertolongan Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kita ngeluh kayak, aduh Tuhan, kenapa kok kayaknya permasalahan aku gak beres-beres, kenapa kok kayaknya aku selalu ngerasain kayak banyak banget pencobaan gitu. Tapi walaupun kemarin-kemarin itu kita ngeluh, sekarang kita masih ada di sini, sekarang kita masih ada untuk menjalani kehidupan kita gitu sekarang. Ya walaupun masih tetap dengan adanya tantangan-tantangan ya, tapi maksudnya kita masih survive gitu sampai saat ini. Itu semua ya berkat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi kita harus mengimani bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber semangat kita. Jadi di atas ambisi kita yang tadi seperti Kak Ica udah bilang, kita harus menempatkan Tuhan nih. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan rasa syukur, menjalani kehidupan kita ini dengan dengan semangat untuk menjalani ambisi-ambisi yang ada tuh dengan semangat yang diberikan Tuhan, bukan dengan ambisi-ambisi dengan motivasi yang salah. Jadi gimana kan? Benar-benar. Setuju? Setuju. Ya. Jadi jangan pernah mau ya kita untuk menyerah dengan keadaan. Betul, tapi betul. Kita harus berusaha semampu kita, dan kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Karena kita harus punya nih iman seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Ada Sobat Yud yang tahu Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata seperti apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan kepadaku. Benar banget. Apapun itu permasalahan yang sedang Sobat Yud alami, apapun itu tantangan yang mungkin sedang Sobat Yud alami, jangan takut, karena segala perkara itu dapat Sobat Yud tanggung, karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan gitu untuk Sobat Yud. Jadi kita harus terus beriman nih, kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau fokus dalam mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa nih kayak udah gak ada harapan lah, udah dalam kehidupanku ini udah gak ada harapan, udah gak ada semangat buat bangkit, motivasi buat menjalani kehidupan tuh udah nol. Terus ya udah gak mau buat ngapa-ngapain tuh udah gak mau, udah gak semangat gitu ya. Itu merupakan saat yang tepat banget untuk Sobat Yud mencari semangat itu di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, karena dengan kita berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan ya, dan juga kita membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan juga katakan bahwa ketika kita mau menguatkan hati dan semangat kita, maka upah atas usaha itu akan menanti kita kok. Jadi tidak akan pernah kita merasa kayak mungkin aku gak akan bisa meraih tujuan hidup aku, mungkin aku gak bisa melakukan ABC. Ketika teman-teman udah mau menyerahkan segala sesuatu yang sama Tuhan, teman-teman mau berusaha semampu teman-teman, pasti Tuhan kasih, pasti Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik gitu untuk teman-teman. Jadi kalau ada nih Sobat Yud yang sekarang lagi ngedown kayak Kak Ica tadi, ngerasa katanya
sekarang-sekarang ini tuh lagi ngerasain kayak gak semangat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nih sobatiut lainnya yang ngerasa lagi ngedown, ngerasa gak semangat, atau mungkin lagi mengalami pergumulan, apapun itu bentuknya, yuk kita sama-sama bangkitkan rasa semangat kita di dalam Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan gak lupa untuk selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, jadi teman-teman kita udah dengar firman. Sekarang kalian ngerasa gak sih kalau worship night kita yang pertama itu gak cukup, cuman sekali aja? Kalau di ini gak cukup ya, karena kita harus lebih semangat lagi. Amin. Iya, jadi buat aku pribadi sih aku sangat terberkati ya untuk worship night yang pertama. Jadi mungkin juga ada sobat youth yang di worship night kita yang pertama ini belum sempat hadir atau berhalangan hadir kemarin. Nah, sekarang kita mau undang nih teman-teman untuk mempersiapkan diri kita memuji dan memuliakan Tuhan lagi di worship night kita yang kedua. Dan kita akan melayani bersama-sama dengan Sudirman Worship. Jadi jangan sampai ketinggalan ya sobat youth, karena ini kesempatan yang bagus banget untuk kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, aku kembalikan ke Brook. Oke, thank you Kak Ica dan Kak Dinda untuk informasi dan renungan yang sudah disampaikan. Thank you juga buat teman-teman youth yang sudah mendengarkan siaran malam ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Gak lupa aku ingatkan hotline doa youth di 0813-1260-7717. Dan jangan lupa kepoin Instagram kita di @youth.cf. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Dalam dia Allah sungguh.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813-126-07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.